Ku ingin akhir yang bahagia. Sepen. Iya. Yeah. Ya kan? Demi The Massive. Mantap. Oh, saya gimana, seperti ini. Setuju gak? Bung bisa begini. Ya kan? Setuju dong. Ini yang saya bayangkan dari rumah seperti ini. Nanti ini jangan begini ya. Tapi yang saya bayangkan dari rumah seperti ini. Kira-kira rasa dulu di price tag-nya kan? Bukan price tag-nya. Ki, ambil gitar lu yang lancip, Ki. Dia suruh main yang lancip. Dia kok cibat nyamuk sama bawa akustik ya? Emang lu bawa gitar berapa? Pakai apa? Yang lancip apa? Yang B? Apa? Bambu runcing? Kagak. Kalau ada gitu, kita asal aja lah. Nanti tinggal beli. Gila. Apa-apa. Di basecamp ngambil gitu. Lu apa? Fernando. Fernando. Fernandez. Jose. Fernandez. Anjir, Fernando. Top sih kalau dia pakai. Janganlah. Yeah. Top sih. Keren, maksudnya beda gitu. Total jadinya. Ya, asik ya. Total jadinya. Asik. Aku mau ngiringin Jimi Hendrix dulu bentar lagi. Tapi bisa kacamata biru yang gue ya. Oh, gue lupa. Ya, kacamata biru. Udah siap makeup duluan siap. Aja. Ya, siap. Di sebelah. Seperti adegan yang terus berulang, ku harapkan tamat. Segala tentangmu terekam di pikiran, membuatku tetap waras. Ingin katakan tamat. Ya. Bye bye and action. Seperti adegan yang terus berulang, ku harapkan tamat. Segala tentangmu terekam di pikiran, membuatku tetap waras. Ingin katakan tambah. Nice. Oh, Masya Allah, cantik banget dah. Pakai versi lo dulu. Adegannya pertama tadi yang ketawa, abis itu lo nyekar rambutnya, terus lo liatin dia. Begitu lo liatin dia, ceritanya abis itu dia lagi ngambil handycam, lagi ngerekam lo. Lo boleh belaga lucu aja emang, terus kita ngapain itu, dan cut. Nanti kalau sandingnya ternyata, kan nih liriknya lumayan pendek nih, cuma dari seperti kau seperti adegan yang terus berulang, sampai membuatku tetap waras. Kalau ternyata lo terlalu lama, nanti setiap perubahan gerakan gue kasih cue chord. Ya, gitu ya. Thank you. Segala tentangmu terekam di pikiran, gitu kan? Yang berarti yang buatku tetap waras. Tapi itu sebenarnya kamera kita tuh masih dari dua talent kita yang lagi dinner kan? Connection dari situ. Cuman kalian akan terus nyanyi sampai, ya itu yang ingin ku tekan tombol untuk hentikan waktu sejenak sampai senyummu senyum. Dan kita cut ya. Kita coba ya. Play dulu ya, biar. Oke. Yo. Roll camera. Kamera rolling. Ah!
mau lagi? Oh iya mau lagi, iya iya iya. Tuh ya ada aduh lagi penuh. Oh iya penuh. Ya. Kak. Betul juga boy. Terletak di pikiran. Penampilan yang berbeda hari ini ya. Ya, sedikit lebih ngerok. Slang. Ini Bim Bim. Apa kabar Mas Bim Bim? Saya ngefans. Saking ngefansnya saya hari ini terinspirasi untuk bikin video klip bareng The Massive. Ya. Dengan terinspirasi ini, ya. Style seperti ini, rocker banget. Meskipun saya folk-folk mania senja. Folk-folk senja-senja, kopi-kopi gimana gitu kan. Kopi-kopi permen. Permen. Permen kopi. Mereknya? Mas bisa sebut. Gak usah ya? Udah tahu kan? Kopi Y. Oke. Okay. Kopi kok. Oh iya. Disebut anjir. Saya Agoy. Dari mana? Bonpala 3. Bonpala 3. Iya, jadi gue mau nanya. Nah, perasaan setelah sebenarnya gue taruh dulu bang, buset berat banget lu. Pasti klise ya, maksudnya jawabannya klise. Pertanyaannya klise juga. Perasaan tapi, ya. Tapi buat gue ini penting. Karena ini kolaborasi pertama The Massive dengan Virsa. Prosesnya juga lucu banget yeah. Karena gue udah sebulan ngasih notasinya yeah. Tapi gak pernah terjadi liriknya. Iya, karena menurut gue kolaborasi yang gue tuh orangnya kolot banget ya. Kolaborasi tuh bagi gue harus sharing, harus ngobrol dulu. Harus tahu maunya kemana. Setelah ngobrol enak, baru terjadilah kolaborasi. Bener gak? Pada saat itu kan akhirnya lama. Gue bolak-balik kan, Bung gimana?
belum ketemu nih. Belum, tahu-tahu udah. Lalu lagi ke Bandung. Kemudian, lagi ke Bandung. Gue nanya lagi, Bung gimana Bung? Belum juga. Belum. Akhirnya, gue berinisiatif untuk ke Bandung. Ke Bandung. Gue tangkap dia nih. Hah? Ayo. Bikin lirik bareng. Nah, ternyata pada saat itulah tercipta sebuah chemistry. Chemistry. Tapi kita lucu loh. Kita ngobrolnya Pak lama banget. Mm-hmm. Mungkin sejam lebih kali ya. Sejam lebih gitu. Ngobrol dua jam. Ngalur ngidul. Ngalur ngidul. Jadi bikin liriknya mah cepet banget deh. Cepet banget. Jadi kita lamanya di ngobrol malah. Betul. Karena memang proses kreatif itu kita harus saling mengenal dulu ya. Betul, betul. Gimana kita bisa satu hati kalau tidak bisa satu obrolan? Iya. Kalau udah satu obrolan, satu hati baru satu karya. Betul. Dan memang kita saat itu mencoba untuk melebur ya. Melebur. Melebur. Melting pot. Iya, jadi benar-benar datang ke hotel gua kan dengan rambut panjang, dengan sarung. Terus dia bawa kopi. Konotasinya negatif banget ya, gua datang ke hotel dia. Ketok malam-malam kan. Pagi-pagi kita. Pagi-pagi. Bahkan justru lagu Sinema ini meskipun kesannya ringan ya, seperti percintaan film yang tidak seperti film gitu. Percintaan film yang tidak seperti sinema. Jadi yang benar yang mana? Saya agoi dari Bang Pak. Jadi percintaan remaja yang tidak melulu seperti film. Sebenarnya kan sesimpel itu. Yeah. Tapi ada obrolan berat di baliknya. Ketika kita ngobrolin, oh gimana sekarang pegawai seni sedang sulit bergerak. Betul, betul. Kita sedang tidak bisa kemana-mana pada saat itu, mau ngapa-ngapain susah. Lalu kita implementasikan, Yan, gimana kalau kita bikin sesuatu yang memang menggambarkan soal itu. Soal kita susah bergerak, betul. Ya. Gimana mau romantis-romantisan ke restoran mewah, kalau bertemu saja cuma bisa di medsos. Betul. Akhirnya kita buatlah lirik Sinema, bahwa hidup itu nggak perlu terus romantis di dunianya, tak bisa aja kita. Nggak harus kita menjadi orang lain untuk romantis. Dan nggak harus bermewah-mewahan. Betul. Nah. Di situ kan ada tanpa drama. Tanpa drama. Karena yang kita lihat selama ini kan... Tapi penuh makna. Karena yang kita lihat selama ini, yang kita lihat di dunia maya terutama ya, itu selalu terlihat yang bagus-bagusnya aja. Hmm, ya kan? Seperti betul, contoh betul. Foto, harus cari angle yang paling bagus. Diedit dulu. Ya. Terus, kalau sama pasangan harus upload terus. Sering, apa, sesering mungkin. Butuh afirmasi dari orang lain. Tapi ujung-ujungnya pisah. Pisah. Mendingan yang tanpa drama. Tanpa drama, biasa aja. Biasa aja, tapi penuh makna. Tapi langgeng. Langgeng. Everlasting. Betul. Ngerti gak lo everlasting? Jadi buat gue sih ini spesial ya, maksudnya kolaborasi yang spesial. Terus prosesnya juga ngalir. Betul. Ngalir banget, kita gak memaksakan. Gak maksa gitu, walaupun gue agak sabar sedikit ya, maksudnya gue berusaha sabar untuk ini kok gak jadi-jadi liriknya. Gak taunya emang harus ketemu dulu harus baru ketemu jadi memang. Ya. Karena gue dari awal bilang, Yan, kayaknya kita emang harus ketemu ya. Ya. Kata dia ntar tunggu situasi kondusif baru ketemu. Dan benar kita waktu ketemu, jadilah sebuah. Nggak lama kita bikin liriknya mungkin... 30 menit. 30 menit ya? Ngobrolnya aja yang lama. Ngobrol yang lama. Dua jaman. Nyari temanya itu nyari ya? Nyari tema. Kata gue gimana kalau kita gini? Kata Rian, oh iya asik juga kalau camungin kesini. Dan gue di sini memang berusaha untuk menahan keliaran liriknya dia sih. Maksudnya... Kita saling menjaga ya? Maksudnya saling gawangin. Harus tetap di tengah. Harus tetap di tengah. Jadi... Memang lirik lagu ini adalah benar-benar ekspresi kita berdua saat itu. Ya. Yang dimana gue jujur ya, gue lihat Firsa ini benar-benar liar banget sih kalau bikin lirik menurut gue ya. Oh, makasih. Jadi demensif juga. Jadi saat itu gue mencoba untuk ngegawangin sih, gitu. Lu tuh ibarat kalau zaman dulu pemain bola tuh Ronaldo yang Nazario da Lima, tau kan yang kotak? Tahu. Ronaldo Wati bukan? Ya, itu yang inspirasinya. Inspirasinya. Yang, botaknya setengah kan? Iya, yang begini, yang pas piala dunia. Oh, iya. Nah dia kan kalau main bola kan gila tuh. Lalu kayak gitu kalau bikin lirik. Wah, tersandung gitu. Sandung. Jadi, terima kasih sudah menjadi bagian. Udah, itu kan di klimaks. Gitu kan, pasti kan? Pujiannya mau lanjut gitu. Oh, enggak lah. Ya, terima kasih Yan. Gue sebenarnya bagi gue sendiri adalah sebuah kehormatan ya. Ketika gue juga bikin lirik, waktu itu kenapa gak jadi-jadi bukan dilama-lamain. Karena takut salah langkah. Yeah. Takut salah langkah, karena gue ngerasa di diri gue sendiri, wah gue bakal collab sama band yang menurut gue living legend ya. Menurut gue ya, mungkin ini bagi Rian, wah apaan sih. Tapi bagi gue, kalian The Massive itu, ya gue pernah ngomong. Yeah. Mungkin kawan-kawan jarang tahu, gue dulu punya studio rekaman. Pertama kali gue ngetes audio di studio gue itu pakai gue sama adik gue ngerekam lagu The Massive. Yeah. Yang Diam Tanpa Kata. Dan lagunya masih ada sekarang? Masih ada gue. Ya udah, jangan dikeluarin. Jangan. Nanti lu aja yang dengar. Nanti aja. Ya udah. Gitu kawan-kawan. Thank you, Firsa. Makasih Yan, makasih The Massive, makasih kawan-kawan. Semoga kalian bisa menikmati lagu yang
unik karena unik, buat Demasif sendiri mereka bilang ini adalah karya yang unik. Buat saya lebih lagi, lihat saya saking uniknya. Cuma demi Demasif, saya bergairah saya bisa seperti idola saya, Bim Bim Slang. Dan lagu ini kok tahu parah banget orang. Ini parah nih. Lu parah banget lu. Kacau. Kacau. Dan gue yakin lagu ini akan bisa menemani kalian dalam situasi apapun sih. Iya, iya. Lagi di mobil, di kereta, PDKT. PDKT. Ah. Terus naik gunung. Naik gunung. Dan lu juga ngerasain kan lagu ini diputar terus. Diputar gue setiap pagi jadi bikin semangat. Iya. Ya sudah, terima kasih Firza. Hati-hati di jalan. Thank you. Sukses ya. Kok bunyinya gitu ya tadi? Coba sekali lagi. Oh enggak. Sekali lagi. Ya gitu. Dadah. Sep!